Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Alvin Doppler. Kali ini gue akan kasih tips cepat untuk menanggulangi belang di air terjun. Jadi, kalau misalkan kita moto siang-siang, biasanya air terjun itu belang. Karena apalagi kalau misalkan kita berada di area pepohonan nih. Air terjunnya tuh belang ada di dalam area pepohonan, kayak misalkan di ONSU ini nih, di Kupang. Nah, jadi yang harus teman-teman lakukan adalah seperti ini nih ya. Ini gua kasih videonya, ada video tutorialnya. Jadi tinggal kayak gini, tinggal pakai kobel-kobel, cut. Jadi tangan kita itu masuk di area yang terang aja gitu. Jadi lo bisa lihat langsung di layarnya bahwa nih tangan gua turun-turun kayak gini ya. Oke. Nah, lalu selama jangan sampai misalkan shutter speednya kita 5 detik ya. Paling kita ngobel-ngobelnya sekitar 3 detik kan, dan harus naik turun ya, karena kalau enggak nanti tangan kita akan masuk ke dalam layar gitu. Nah, selain itu pakai otomatis pakai ND ya. Jadi shutter speednya ya usahain 5 detik atau ya 5 detikan lah ya. Kalau air terjun itu jangan sampai 30 detik karena nanti halus banget, nggak ada detail-detailnya, air garis-garis airnya nggak ada, terlalu kayak kapas, itu nggak terlalu suka sih kalau gue pribadi ya gitu. Jadi segitu aja sarannya teman-teman. Ini bisa dipakai buat teman-teman kalau misalkan moto di air terjun dan nggak mau air terjunnya itu over exposure di daerah tertentu gitu. Oke, segitu aja dari saya Alvin Tutor. Sampai jumpa di tips cepat berikutnya. Dadah.